Bahan-bahannya adalah tepung, tepung ketan, ini santan yang terbukti ya, santan, gula aren. Gula arennya kita cari yang kuning ya biar enak rasanya. Adonan galapanya alat. Proses selanjutnya adalah membulat-bulatkan adonannya. Setelah seandainya ini sudah penuh, disirami dengan pasir santan. Selanjutnya kita kukus. Jadi adonannya udah selesai, kita tambahkan santan kental. Lalu kalau ini airnya sudah mendidih, kita kukus, langsung deh kita masukkan dalam sundae. Ini masaknya kalau pandang sudah masak ya, ini adalah merupakan makanan khas tradisional